Istri dari PLT Bupati Kabupaten Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, dinyatakan positif COVID-19. Jurnalis JTV, Mujianto Primaji, melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satria Warman, menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan istri dari PLT Bupati Kabupaten Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah penyebaran berlanjut, Dinas Kesehatan akan melakukan tes usap COVID-19 terhadap keluarga serta orang yang pernah bertemu Nur Ahmad Saifuddin. Dinas Kesehatan saat ini tengah melacak siapa saja pejabat atau orang dekat yang ikut rombongan Cak Nur ke Jakarta. Pelacakan juga akan dilakukan terhadap ibu-ibu PKK Kabupaten Sidoarjo. Hal itu karena istri almarhum kontak langsung dengan para ibu-ibu PKK beberapa hari yang lalu. PLT Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, meninggal pada Sabtu sore karena terinfeksi COVID-19. Nur Ahmad Saifuddin mengeluh sakit usai kunjungan kerja ke Jakarta. Seluruh kontak eratnya, insya Allah hari Senin akan kita lakukan swab, ya, termasuk pejabat-pejabat yang kemarin sempat ke Jakarta bareng, juga akan kita lakukan swab pada hari Senin. Seluruh kontak di keluarga, semua juga akan saya swab, semua. Mulai dari supir, ajudan, juru masak, semuanya, pokoknya yang ada di situ, kita lakukan swab. Kemudian juga karena ibu positif, maka kontak eratnya dari ibu PKK yang selama satu